Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adil. Hari ini kita mau review kolam renang Mutiara Park. Kita sudah sampai ya. Halo Azril. Hari ini Azril mau jalan-jalan ya teman-teman ya. Iya. Tempatnya di kolam renang Mutiara Swimming Pool. Wow. Di Kota Jember ya teman-teman ya. Dadah dulu Azril. Dadah. Yang mau tahu keseruan videonya yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kalau gitu kita langsung ya. Let's go. Tangannya gini Azril. Nah ini teman-teman, setelah melewati pintu masuk kita dimanja oleh pemandangan dengan payung-payung berada di atas ya teman-teman. Keren ya payungnya ya teman-teman ya. Setelah itu kita bisa melihat kolam renang dengan jembatan kecil di atasnya teman-teman ya. Pemandangannya sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Halo Azril, sudah sampai ya di pemandian Mutiara Jember ya. Azril mau renang. Itu kolam renangnya, mana kolam renangnya Azril? Bagus ya kolam renangnya ya. Sebentar lagi Azril mau renang ya teman-teman. Sudah siap Azril? Yuk gini tangannya. Renang ya. Oke, yuk kita ganti baju dulu. Seperti ini suasana di kolam renang Mutiara Jember ya teman-teman ya. Lumayan ramai dan banyak pengunjungnya teman-teman ya. Lumayan bagus juga tempatnya, pemandangannya ya. Sebentar lagi Azril mau ikut renang nih teman-teman. Yuk di simak terus videonya ya. Dadah dulu Azril, dadah. Dadah dulu Azril. Dadah. Seperti ini ya teman-teman, pemandangan yang bisa kita nikmatin di kolam renang Mutiara Park ya teman-teman. Dan di sini masih ada beberapa kolam renang yang lain teman-teman. Yuk kita lihat terus videonya ya teman-teman ya. Juga ada pemandian mandi bola ya untuk anak-anak ya teman-teman ya. Mandi bola untuk anak-anak, nanti kita coba ya teman-teman ya. Halo Azril, sekarang Azril mau coba kolam renang yang ada bolanya nih teman-teman. Kelihatannya seru ya teman-teman ya. Azril mau coba yang kolam renang ada bolanya ya. Sudah siap? Tangannya gini dulu dong. Yuk. Wah seru ya Azril ya. Mandi di kolam renang yang banyak bolanya ya. Seru ya teman-teman ya. Ayo lempar ke sini Azril. Bolanya lempar ke sini. Wore.
Sekarang kita lihat tempat yang lain ya teman-teman. Lihat apa Azril? Mana ikan? Wah banyak ya ikannya ya. Ini ada ban yang dihias ya teman-teman ya. Bagus ya teman-teman ya. Iya, bannya sudah di basket. Bagus ya. Terus di sini juga ada rumah-rumahan kecil, teman-teman. Rumah-rumahan yang warna-warni, teman-teman ya. Cukup bagus ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Dadah Azril, dadah Dana. Yuk kita jalan lagi yuk. Kita mau lihat apa lagi sebentar lagi nih. Ini namanya burung apa Azril? Burung kecil ya. Wah lucu burungnya teman-teman. Ayo kita lihat yang selanjutnya Azril yuk. Yang ini ayam kecil ya, sejenis ayam puyuh tapi warnanya hitam sama putih teman-teman. Ayo kita lanjut Azril. Yang mana? Wah ini ada burung lovebird ya teman-teman ya. Bagus ya teman-teman ya. Gimana Azril, suka Azril? Oh iya, suka Azril. Yuk kita lanjut lagi yuk. Bagus pemandangannya ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, review kita di tempat wisata Mutiara Jember Park Umbul Sari ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya rencana rekreasi bareng keluarga, ini bisa jadi referensi ya teman-teman. Bye teman-teman.